Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kali ini ada Yamaha Vazio ya, tahun 2022. Ini terbaru ya dari Yamaha. Jadi untuk membeli ini tuh harus inden ya sekarang ini ya. Apalagi kalau warna yang ini cyan. Ini aja inden 2 bulan ya baru keluar ya. Yaudah, langsung saja kita lihat bagaimana motor Vazio ini. Langsung aja mulai dari depan ya. Jadi ini lampunya ini bulat gini ya, Val ya. Ini ada dua lampu ya. Ini jauh, ini dekat nih ya. Kemudian ini ratingnya juga oval ya. Kemudian ini ada dasi. Ada lambang Vazio, ada Yamaha. Kemudian nih slipernya ini ya. Papa. Kemudian belakangnya itu ada tambahan slipernya ini. Kemudian ini ban depan menggunakan ban Dunlop. Kemudian ukurannya 110/70 ring 12 ya. Jadi gini nih badannya. Ya, jadi ini kemudian ada idle stop ya. Kemudian ada hazard. Ini starter. Terus ini yang gripnya ini garis-garis ini. Dah, cool. Ini spion, langsung kita copot aja ya. Kemudian di sebelah kiri ada ini lampu ya, dekat jauh. Kemudian rating, ini klakson, ini hand gripnya, ini garis-garis. Langsung di spionnya. Jadi spedonya seperti ini. Gak lonjong, oval. Dari jauh. Yes. Ya. Ini dan dashboard ya. Ini buat CS, tapi harus ada adaptornya ya. Ini cukup luas ini, bisa masuk. Kemudian ada cantolan ya. Cantolan sudah ada kunci kuncinya nih ya. Jadi di sini tuh ada dua. Sama di sini ya. Kemudian ini ada tempat minum. Kecil nih. Ini juga udah keyless ya. Ini cukup lebar ya, ini bisa buat bawa galon ya yang masuk. Dan ini ada min logo Vazio. Kemudian ini ada apa ini yo? Ini terus ini posternya seperti ini.
kipas, kemudian knalpot. Ini ada mata kucing. Dan ini lampunya seperti ini, oval ya. Ini tengah warnanya hitam, hitam top ya. Dan ini ratingnya juga oval, kanan kiri ya. Ratingnya tuh masih bolam. Kemudian ini untuk shockbreaker-nya. Ini CVT-nya. Ini post step ya. Kemudian ban belakang juga menggunakan Dunlop. Untuk ukuran nih, ...110/70 ring 12 ya. Tadi aneh seperti ini. Untuk kuncinya ini ya, kilas ini harus dekat ya, dekat asin aja. Dan ini ditekan ujung kanan to on untuk membuka jok. Kamu dibuka ya, ini sekalian di ambil aja plastiknya. Jadi ini joknya cukup luas ya, cukup luas. Jadi di sini ada ini bawaan obeng, kemudian kunci L ya. Terus ini tangginya, bagelnya seperti ini, bagel. Ya mungkin saya kira cukup ya untuk sedikit review tentang Yamaha Vazio terbaru ini ya, tahun 2022. Jadi mohon maaf jika ada salah dalam penjelasan tentang motor ini ya, karena ini motor terbaru, jadi saya masih kurang paham ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.